ingin ku milik kasih. Ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya, sopan santun berbudi, bergaya sederhana, halus tutur bahasa, sungguh mulia. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Di usia cecah 75 tahun, Datuk Hel Amir terus aktif menyanyi hingga ke Brunei. Katanya, dia enggan menolak rezeki kerana ia perbuatan yang Allah tidak suka. Lagipun, beliau memang minat menyanyi dan hingga kini, rezekinya dalam nyanyian tidak putus. Katanya lagi, mana mungkin dia harus menolak rezeki yang datang begitu saja. Saya tidak akan menolak rezeki kerana sekali kita tolak, belum tentu akan dapat lagi. Jadi, daripada selepas itu termenung menanti rezeki, apabila sudah dapat, kita terima saja dan bersyukur, Allah pun suka. Alhamdulillah, sehingga kini, Allah masih lagi mengizinkan saya untuk menyanyi, menghiburkan orang ramai. Saya gembira dan akan terus melakukannya selagi ada penganjur yang memanggil, katanya, yang baru saja pulang dari persembahan di Brunei, Sabah, Sarawak dan Perak. Saya tidak kisah tempatnya jauh kerana sambutan dan layanan diberikan oleh masyarakat juga bagus, jelasnya kepada Harian Metro. Hel yang popular dengan lagu Wajah Kesayangan Hamba berkata, kebanyakan tawaran menyanyi diterimanya pada hujung minggu dan dia okey saja kerana akan ditemani isteri dan anak. Bercerita mengenai kesihatannya, dia yang pernah mendapat serangan jantung pada 2018 berkata, keadaan kesihatannya kini dalam keadaan baik dan sentiasa menjalani pemeriksaan berkala di Institut Jantung Negara IJN. Sekarang, saya sangat menjaga pemakanan harian dan mengambil ubat-ubatan yang disediakan oleh doktor. Alhamdulillah, saya masih sihat lagi, cuma badan kurus sedikit kerana saya jaga makan, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.